sudah lebih dari 40 tahun PT Freeport mendulang sumber daya alam Indonesia. Keuntungan yang didapatkan oleh Freeport tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh Indonesia. Melihat kepada Undang-Undang 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Kontrak karya antara PT Freeport dan Indonesia akan segera berakhir. Apa kita bangsa Indonesia akan membiarkan kekayaan alam kita dikuasai oleh negara asing? Freeport sendiri bekerja berdasarkan kontrak karya yaitu Undang-Undang 11 tahun 1967 dengan luas kerja yaitu 27.400 akres atau kurang lebih 1.000 hektar. Namun dengan luasnya wilayah kerja dari Freeport sendiri, keuntungan dapat Indonesia sangatlah sedikit. Yaitu royaltinya hanya sebesar 1,5 sehingga 3,5% untuk tembaga dan 1% untuk emasnya saja. Dan dalam hal ini, antara lagi Freeport sendiri akan berakhir perjanjiannya, akan luas kerjanya bertambah hingga 500 hektar, yang mana dalam hal ini tidak menguntungkan Indonesia sama sekali. Berdasarkan kontrak karya yang dibuat oleh Indonesia dan PT Freeport, salah satu poin yang mengisikan tentang peningkatan infrastruktur. Dan jika kita berdasarkan hasil data BPS di tahun 2015, di bagian kesehatan, infrastruktur kesehatan di daerah Papua sangat-sangat minim dan itu sangat-sangat tidak baik bagi perkembangan satu daerah. Dan jika kita melihat pada unsur perjanjian, seharusnya perjanjian menguntungkan dua belah pihak dan bukannya hanya menguntungkan satu pihak saja. Pemberian royalti yang sangat kecil dari Freeport sendiri sangat bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keuntungan Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Sebagai bangsa yang besar, apakah Indonesia hanya akan diam saja? Apakah Indonesia akan tetap memperpanjang kontrak karya jika seperti ini hasilnya? Konstitusi hukum Indonesia mengatakan bahwa negara Indonesia lebih dihormati dan diakui kedaulatannya. Pemerintah sebagai entitas publik dalam melakukan hubungan perdata tidak lagi sebagai pelaku usaha, tapi sebagai pembuat izin. Kedaulatan suatu bangsa, satu bangsa harus dikembalikan. Sumber daya alam nasional kita harus kita selamatkan.